Warga RT 62 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah Minggu siang bergotong royong untuk menyingkirkan material longsor dari dalam rumah salah satu warga. Gotong royong yang sudah dikerjakan 3 hari itu belum berakhir karena materialnya banyak, sedangkan peralatan yang digunakan sangat terbatas. Ketua RT 62 Gunung Sari Ilir Musa Limbu menyatakan, pemerintah dan instansi terkait harus ikut membantu menyingkirkan material tanah yang menimbun rumah warganya tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan karena ia menyadari keterbatasan tenaga dari warganya. Bukan saya membantah. Personil tentara menunggu bagaimana bantuan dari luar, atau karena kami ini sudah capek. RT 62 sudah 2 hari, 3 hari termasuk ini hari untuk membantu saudara kami ini. Begitu. Jadi ya kalau ada artinya bantuan-bantuan yang kira-kira bisa kita membantu keluarga ini, kira-kira itu meringankan buat keluarga kasir. Ini bersihin sisa-sisa longsor, Pak, ya? Iya. Berarti. Masih banyak di belakang itu sebetulnya. Longsor kapan ini, Pak? Tanah longsor dari atas. Jadi kita tidak tahu kan, di atas tidak menginginkan juga demikian, tapi itu yang terjadi karena ini kan namanya alam yang terjadi. Pemilik rumah, Sarya Dewi Purba, menyatakan suasana panik saat longsor terjadi. Mereka panik karena longsor yang diawali dentuman keras pada Kamis subuh itu disertai masuknya material tanah ke dalam rumah. Kejadiannya malam Kamis jam 3 subuh. Itu suaranya terlalu keras jatuh, terus kita lihat udah masuk tanah semua ke dalam ruangan tamu. Masuk ruangan tamu semua, udah nggak bisa apa-apa, lumpur masuk ke kamar semua udah dimasuki lumpur. Udah untunglah tetangga semua datang, semua menolong kita. Semua tetangga menolong membersihkan sampai sekarang, cuma belum diangkat. Kita cuma mohon bantuan ini dari pemerintah bagaimana. Udah 4 hari belum diangkat sampai sekarang tanahnya ini. Di dalam juga penuh lumpur lagi, di belakang lagi belum. Masih banyak. Masih banyak. Belum selesai ya. Belum selesai sama sekali. Tidak hanya cemas oleh material yang menumpuk di dalam rumah, pemilik juga khawatir longsor masih akan terjadi. Mereka cemas karena perbukitan tersebut labil. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Panjang ambruknya. Ini kemarin aku minta tolong dihancurkan. Hujan ini